Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ke salah satu wisata camping ground yang ada di kawasan Gunung Halimun Salak Bogor. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biaya masuk taman nasional ini sebagai berikut. Untuk jarak tempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Hanya 50 meter dari pintu masuk kawasan, tidak lama kita telah sampai base camp Bukit Kabayan. Tersedia area parkir yang cukup luas untuk motor maupun mobil. Pengunjung harus melakukan registrasi, pengisian data diri, dan membayar tiket untuk masuk dan berkemah di Bukit Kabayan. Biaya tiket masuk Rp25.000 per orang dan Rp10.000 untuk parkir kendaraan. Setelah melakukan registrasi dan membayar tiket, barulah kita mulai perjalanan. Membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai area camping ground. Kondisi jalan sudah lumayan bagus karena sudah ada beberapa yang dicor. Karena kita dari rumah siang, sampai sini sudah sore dan sudah mulai gelap. Suasana sudah mulai sangat sejuk karena sudah didominasi oleh pepohonan besar yang rapat dan rindang. Dan tidak lama kita sudah sampai area camping groundnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mendirikan tenda karena sudah mulai turun hujan dan gelap. Dan akhirnya tenda pun jadi. Karena terburu-buru, kondisi di dalam tenda seperti ini adanya. Perbekalan yang kita bawa ada sereal, wedang jahe, keripik singkong, cireng isi, cemilan, minuman, roti, mie rebus, beras, telur, minyak, dan air mineral. Langsung saja kita eksekusi. Thank you.
Kampai. Sebelum lanjut tidur, kita makan dulu. Dan selamat pagi Bukit Kabayan. Jangan lupa sarapan dulu sebelum mulai aktivitas. Setelah sarapan, kita cek area sekitar. Suasana di area camping ground hari ini sangat ramai. Mungkin karena hari ini adalah hari libur Sabtu dan Minggu. Area camping ground juga cukup luas. Dan karena berada di tengah hutan pinus, jadi sangat teduh. Cuaca pagi hari ini pun cukup cerah. Udara di sini juga lumayan dingin. Di puncak Gunung Salak terlihat sangat jelas dari sini. Dan jangan lupa untuk berfoto-foto. Kita cek ada fasilitas apa aja di sini. Ada banyak terdapat toilet umum di sini dengan air yang sangat segar karena langsung
berasal dari Gunung Salak. Terdapat juga musola, beberapa warung jajanan, dan penyewaan perlengkapan berkemah yang disediakan oleh pengelola. Dinamakan Bukit Kabayan karena adanya petilasan si Kabayan yang terletak tidak jauh dari area camping ground. Kita lanjut lagi menuju puncak Merkusi. Menanjak sedikit, kita akan melewati petilasan si Kabayan yang ditandai dengan pagar bambu sebagai pembatasnya. Untuk sampai puncak Merkusi kurang lebih 10-15 menit. Melewati jalan setapak seperti ini dan aliran air yang berada di sampingnya. Kondisi jalannya lumayan bagus untuk trekking santai, walaupun kadang menanjak. Sebelum puncak Merkusi, terdapat area lumayan bagus, cukup untuk mendirikan beberapa tenda. Sampailah kita di puncak Merkusi. Puncak Merkusi merupakan area tertinggi di Bukit Kabayan dan termasuk area favorit untuk mendirikan tenda, karena dari sini terlihat kota Bogor dan puncak Gunung Salak yang sangat jelas dan indah. Sejenak kita istirahat dulu dan berfoto sebelum lanjut ke Curug Campean. Oke, kita lanjut ke Curug Campean. Dari puncak Merkusi hanya 10 menit untuk sampai curug. Untuk menuju Curug Campea, kita akan melewati jalan setapak seperti ini. Tidak seperti tadi yang menanjak, di Curug Campea jalannya terus menurun. Thank you.
Di sepanjang jalan banyak terdapat pohon buah-buahan yang biasa dimakan untuk lalapan. Terdapat juga papan peringatan. Kita juga akan melewati jembatan penyeberangan kali seperti ini. Sebelum sampai Curug Ciampea, juga terdapat curug seperti ini. Di area curug, juga terdapat warung dan toilet umum. Akhirnya, kita sampai juga di Curug Ciampea. Sebelum balik ke tenda, kita istirahat sejenak dulu sambil menikmati pemandangan di sini. Karena sudah siang, kita langsung masak dulu nih sebelum lanjut prepare pulang. Selesai, siap dihidangkan, selamat makan.
Terlihat dari kejauhan terdapat curug di bawah puncak Gunung Salak. Ada yang tahu itu curug apa? Tulis di kolom komentar ya. Bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.